Yo, Kom. Semangat. Nangis kan lu kok digendong. Sebuah video memperlihatkan pendaki mengajak anaknya yang masih balita ke Gunung Kerinci, Jambi menjadi viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 16 detik itu merekam pendakian di puncak Gunung Kerinci dengan latar lereng berbatu. Pria tersebut tampak memapah balita perempuan yang menggunakan jaket tebal. Namun, balita tersebut merengek karena kesulitan melangkah di kemiringan lereng dan cuaca ekstrim berkabut. Pria berbaju hijau itu kemudian menggendong balita tersebut untuk menuju puncak. Video tersebut menjadi viral saat diunggah oleh akun BestX atau Twitter @RLFest pada Minggu 10 September 2023. Hingga saat ini, cuitan tersebut telah mendapatkan 14,9 ribu suka dan jangkauan 2,3 juta. Ternyata rekaman tersebut merupakan video lawas, namun viral beberapa hari belakangan. Video itu direkam pada bulan Agustus 2023 lalu. Hal tersebut dijelaskan oleh Dudung selaku petugas pos R10 atau pos registrasi pendakian Gunung Kerinci. Menurut Dudung, balita tersebut dibawa orang tuanya mendaki gunung untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Pendakian orang tua dan balitanya itu hanya 2 hari, yakni 15 hingga 17 Agustus 2023. Dudung menjelaskan sebelum mendaki orang tua balita itu sudah menandatangani surat pernyataan untuk bertanggung jawab penuh karena mengajak anak di bawah umur. Dalam pernyataan itu, semua yang terjadi dalam melakukan pendakian di luar tanggung jawab pihak pos atau pengelola. Sebab mendaki dengan membawa balita memang dilarang dilakukan. Meskipun dilarang, tetapi pengelola memperbolehkan dengan syarat harus didampingi porter lokal yang berpengalaman. Menurutnya, pendaki yang berasal dari Surabaya itu menggunakan jasa porter. Pendaki itu juga diberi izin mendaki setelah menandatangani surat pernyataan yang isinya siap menerima semua risiko selama pendakian. Setelah mendapatkan izin, Dudung menjelaskan bahwa orang tua balita tersebut hanya mendaki sampai di shelter 1. Namun, jika dilihat dari video yang beredar, balita tersebut dibawa hingga lereng puncak Gunung Kerinci. Petugas pun mengaku telah menjelaskan terkait izin kawasan masuk konservasi atau simaksi secara detail kepada pendaki tersebut. Nangis kan lu kok digendong. Ayo gendong aja ya. Masih 2 tahun naik Gunung Kerinci.